وصل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur kepada Sang Maha Pencipta, karena atas karunia dan berkahnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita bersama-sama melantunkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ustaz Zulkifli S.Pd. M.Pd. dan juga yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat kediaman kami ini, dan insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya, izinkan saya berdiri di sini mewakili keluarga besar untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bertakbiah di kediaman kali ini, di mana salah satu anggota keluarga yang ada di rumah ini, yaitu Arif bin Zainuddin, beberapa saat yang lalu telah kembali kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Taala. Semoga takbiah yang kita lakukan ini dapat menjadi penghibur dari keluarganya yang ditinggalkan. Atas nama keluarga, kesempatan kali ini juga kami ingin memohon maaf atas semua kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Mohon maaf atas perbuatan maupun ucapan beliau ada yang kurang berkenan di hati bapak ibu dan saudara sekalian. Kami juga memohon kiranya jika beliau memiliki sangkutan hutang dapat menghubungi pihak keluarga agar dapat segera diselesaikan. Namun jika kiranya bapa ibu saudara memiliki sangkutan hutang kemudian mengikhlaskannya, maka kami sampaikan terima kasih dan semoga menjadi amal jariah bapa ibu saudara sekalian. Bapa-bapa, ibu-ibu, saudari yang kami hormati, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam husnul khatimah, diampuni segala kesalahan jenazah yang pernah dilakukan selama hidup di dunia, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan senantiasa diterima di sisi Allah dan mendapatkan rahmat serta tempat yang luas dan jauh dari siksa Allah, dan mudah-mudahan pula dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian.